Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sabit semuanya. Di pagi hari yang berawan dan sangat berisik ini, semoga sobat sabit semuanya dalam keadaan sehat dan tak kurang dari satu apapun. Jumpa lagi dengan HMID di sini. Di video kali ini, di tengah mahalnya pulsa listrik dan harga BBM yang melambung tinggi, HMID masih menyempatkan untuk membuat video walaupun masih dalam tekanan pikiran dari pemilik warung sebelah. Di saat suasana hati ini sedang galau karena senyum kecut pemilik warung sebelah membuat saya berpikir dan mencoba membuat halaman website sebagai ladang amal dan pahala buat Anda semua tentunya, dan semoga juga dengan halaman tersebut saya bisa mengumpulkan sedikit pundi-pundi AdSense yang terpasang pada halaman ini. Oke, kembali kepada topik, yaitu URL to QR Maker sesuai dengan judul yang saya buat. Apa sih URL to QR Code tersebut? Di sini sudah saya tulis pengertian tentang URL to QR Code. URL to QR adalah solusi digital yang akan membantu Anda mengkonversi tautan situs web, blog, URL channel YouTube Anda, video YouTube Anda, sosial media, atau halaman arahan apapun yang Anda inginkan menjadi kode QR. Oke, lanjut. QR code atau kode QR singkatan dari quick response. Kode QR adalah kode matriks dua dimensi yang bisa memberikan beragam jenis informasi secara langsung, di mana untuk membukanya dibutuhkan scan atau pemindahan dengan smartphone. Oke, itulah sedikit pengertian tentang URL to QR meter QR code. Dan halaman ini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya adalah ladang amal dan pahala bagi Anda ketika Anda mengklik salah satu iklan yang terpasang pada halaman ini. Oke, itulah maksudnya. Oke, langsung bagaimana cara menggunakannya? Cukup simple, dan halaman ini memang saya buat cukup sederhana tanpa banyak pernak-pernik atau ini itu yang menyesatkan. Jadi halamannya saya buat sedemikian simple agar mudah digunakan pada perangkat kesayangan Anda seperti handphone, tablet, ataupun peramban komputer desktop atau laptop yang mungkin belum lunas barangkali. Oke, langsung saja kita praktekkan cara menggunakannya. Anda tinggal klik di sini, ada tulisan klik di sini, tinggal klik saja. Klik seperti ini, maka Anda akan diarahkan pada dua kolom input seperti ini. Input yang pertama adalah untuk URL Anda, URL blog, situs, channel, video, ataupun apa saja yang milik Anda tentunya. Lalu yang input keduanya adalah judul, yang di sini untuk batas karakter yang saya berikan maksimalnya adalah 32 karakter biar tidak terlalu panjang nanti URL-nya. Setelah Anda mengisi kedua kolom ini, tinggal klik buat kode QR di sini. Langsung saja kita praktekkan. Kita mungkin coba salah satu mungkin video ini atau channel bila Anda ingin menggunakan channel Anda. Jika Anda menggunakan channel Anda, nantinya kode QR bisa Anda pasang pada banner di sini atau bisa dijadikan sebagai foto profilnya. Ataupun jika Anda menggunakan video, nantinya
kode QR-nya bisa Anda gabungkan ke video project Anda. Oke, langsung saja kita coba. Saya akan mencoba menggunakan URL pada video ini. Saya klik kanan, lalu saya copy link address seperti ini. Oke, kita menuju ke sini, kita pastekan URL-nya seperti ini. Untuk judulnya, Anda boleh menyamakan dengan yang ini ataupun Anda membuat judul sendiri yang unik. Contoh di sini saya kasih belajar HTML dan CSS seperti ini. Setelah selesai, keduanya terisi, lalu kita klik buat kode QR. Oke, ini sebenarnya kode QR sudah jadi. Ini halaman informasi buat Anda. Bahwasannya silahkan catat URL ini, atau ingat baik-baik, atau bookmark, karena halaman ini itu adalah halaman milik Anda. Karena ini halaman milik Anda, makanya silahkan catat URL atau ingat baik-baik halaman yang ini. Mengapa harus dicatat atau harus diingat? Agar ketika Anda lupa, Anda bisa mengunjungi halaman ini kembali untuk mendownload kode QR Anda atau membagikan halaman ini ke media sosial Anda. Dan ini adalah URL-nya, URL tujuannya, sedangkan ini URL untuk kode QR-nya. Oke, kita lihat halaman kode QR-nya. Nah, ini adalah judul yang Anda masukkan tadi. Judul yang saya masukkan, belajar HTML dan CSS, sedangkan ini adalah URL tujuannya. Dan yang di bawah ini adalah kode QR-nya. Oke. Jadi ini adalah kode QR dari URL ini. Anda boleh membagikan halaman ini ke media sosial karena memang ini adalah halaman milik Anda. Atau Anda mendownload kode QR-nya ini dalam bentuk gambar atau image. Nah, Anda tinggal klik convert di sini, maka kode QR akan siap didownload sebagai gambar. Klik kanan pada image QR di bawah untuk save image as PNG. Nah, tinggal klik di sini lalu save image. Ini nanti image-nya tersimpan ke device Anda yang nantinya bisa Anda share ke media sosial atau kemanapun yang Anda suka. Atau Anda tinggal klik bagikan tombol ini. Nah, ini adalah halamannya. Anda bisa membuat sebanyak mungkin dengan gratis, dan halaman yang telah Anda buat ini tidak akan pernah saya hapus. Seberapapun banyaknya Anda membuat, silahkan, dan Anda dipersilahkan untuk membagikan atau menyimpan kode QR-nya ini. Dan kode QR ini tidak ada watermarknya. Jadi saya tidak menambahkan embel-embel bahwasannya halaman ini, kode QR ini dibuat pada situs saya. Tidak. Di sini benar-benar kode QR tanpa watermark. Dan ini adalah kode milik Anda sepenuhnya, termasuk halaman yang Anda buat ini. Ini adalah halaman Anda. Oke, sangat simple, sangat mudah, dan sangat sederhana. Dan halaman yang simple sederhana ini adalah ladang buat Anda untuk mencari amal dan pahala. Dengan mengklik salah satu tombol, salah satu iklan yang ada, ini berarti Anda sudah berbagi kebaikan dengan saya. Oke, mungkin sampai di sini saja videonya, tidak terlalu panjang. Dan mudah-mudahan halaman ini bermanfaat bagi Anda dan bisa Anda gunakan sebaik mungkin.
Terima kasih buat yang sudah mengklik iklannya dan menggunakan layanan gratis saya. Sangat berisik sekali di luar, makanya videonya nggak usah terlalu panjang. Sampai di sini saja. Adios amigos merongos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.